Pimpinan cabang atau PC LDII Pedan bersama MUI Kecamatan Pedan menggelar tarawih keliling dan silaturahim atau tarhim. Kegiatan tersebut bertempat di Majelis Taklim PC LDII Pedan, yaitu di Masjid Khairul Fatihin Sonayan Ngaren, Pedan, Klaten, pada Jumat 7 April 2023. Pada kesempatan tersebut, Ketua PC LDII Pedan sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Pedan, Suwarto, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum yang baik bagi para organisasi masyarakat dalam mewujudkan kerukunan. Dengan itu, moga-moga jadi kita bisa saling mempererat, saling paham, saling mengerti, kemudian bekerjasama dan bisa melaksanakan saling pengertian satu dengan yang lain, saling membutuhkan, bisa terwujud terlaksana sesuai potensi atau perannya masing-masing. Sementara itu, Ketua Camat Pedan sekaligus Dewan Pertimbangan MUI Pedan, Marjana, bersyukur kegiatan tersebut dapat mempererat silaturahim antara organisasi masyarakat yang ada di Kecamatan Pedan. Sehingga ormas Islam yang ada di Pedan tidak ada jarak, baik itu dari LDII, MTA, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Sehingga satu umat Islam di Pedan. Kepala KUA Kecamatan Pedan Muhammad Ridwan mengapresiasi kepada PC LDII Pedan yang telah bersedia memfasilitasi tempat untuk kegiatan tarhim tersebut. Untuk itu saya mengapresiasikan yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Suwarto selaku pimpinan LDII di Kecamatan Pedan yang mencakup seluruh jajaran untuk LDII se-Kecamatan Pedan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan insya Allah segala sesuatunya akan bisa menjadikan sesuatu contoh yang terbaik untuk ke depan. Kegiatan tarhim merupakan salah satu program tahunan MUI Kecamatan Pedan yang sudah berjalan 3 kali selama bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Muspika Kecamatan Pedan, KUA, DMI, perwakilan beberapa ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan warga sekitar.